kasih Anda masih menyaksikan Family 100 Indonesia. Sekarang saatnya kita melihat hukuman untuk teman-teman N Lions. Dan hukumannya adalah... Baik, langsung aja kita mulai permainan ini ya. Semua poinnya dikalikan 2. Ini dia, double points. Langsung saja nih, kita undang pemain ketiga, ayo maju. Dua lawan satu. Oke, satu tangan di samping buzzer, satu tangan di belakang. Kami telah mensurvei 100 orang, ada 6 jawaban teratas di layar. Dan pertanyaannya adalah, siapa yang ditelepon saat mobil mogok di jalan? Rich. Bengkel. Bengkel. Kita lihat sama-sama. Survei membuktikan. Ada. Ada yang berdua. Kan surveinya belum kebuka, total. Siapa yang ditelepon saat mobil mogok di jalan? Pembantu mobil. Pembantu kita. Kita lihat sama-sama. Oh, dongkrak kali pembantunya mobil itu dongkrak. Kita lihat sama-sama. Konsepnya gimana saya juga masih bingung. Survei membuktikan. Papa, kayak tadi kamu terbang ketinggian. Tendang itu. Rich, main atau lempar? Main. Main, silakan kembali. Kita main. Aura, ya. Kalau kamu nih, siapa yang ditelepon saat mobil mogok di jalan? Tukang derek. Tukang derek. Kita lihat sama-sama. Tukang derek. Survei membuktikan? Ada. Tukang derek, betul sekali. BAC, langsung kita bermain lagi ya BAC ya. Siapa yang ditelepon saat mobil mogok di jalan? Keluarga, biasanya bapak, keluarga. Kakak. Kita kunci jawaban pertama. Bapak dan kakak pastinya keluarga ya, tapi jawaban yang berbeda. Betul ya. Kita kunci jawaban yang pertama, keluarga. Ya, karena kan kita nggak tahu keluarga itu banyak. Ya, sepupu jauh aja masih keluarga. Betul ya. Betul. Adik ipar, saudaranya adik ipar dari istri yang ketiga, sebelah tetangganya, uak kita juga masih saudara. Masih keluarga. Betul ya. Kita lihat sama-sama. Survei membuktikan? Saudara. Kita anggap sama keluarga saudara ya. Laura, pernah mogok mobil? Jarang sih kalau mes. Jarang. Rajin servis. Apa? Rajin di servis. Rajin di servis. Oke, baik. Emang servis sendiri atau di tukang servis? Di bengkel biasanya. Di bengkel. Siapa yang ditelepon saat mobil mogok di jalan? Orang terdekat sih biasanya aku telepon. Ini juga jawabannya bingung ya, kalau terdekat tuh konsepnya kan banyak. Kalau kamu lagi mogok di situ, ada mang-mang. Mang, nomor handphonenya berapa? Segini, Neng. Ya. Halo, Mang. Tolongin dong, saya mogok ada. Karena orang terdekat. Survei membuktikan. Saudara juga orang terdekat. Orang terdekat tuh banyak macamnya ya. Tapi ada informasi penting nih. Kita undang ini dia, Balapedia. Kategori Balapedia terbaik. Belum. Kan nominasinya belum. Apa. Aku bersemangat sekali. Iya, makan nominasinya dulu. Nominasi Miss Balapedia terbaik. Yang pertama, Signorita Esperanza. Nomine kedua, Chelsea Islan. Itu sama aja dong. Hah? Signorita Esperanza sama Chelsea Islan sama aja. Chelsea Islan kan juga aku. Wow. Oh my God. Hey, dengerin dulu. Chelsea Islan. Cewek lincah dan seksi idaman setiap lelaki tampan. Yeah. Sama. Gak boleh. Tapi
ada info apa sih datang ke sini? Enggak, abis aku tadi lagi sebel, suami aku nganter naik motor, terus motornya mogok, kan aku males diajak-ajak ke bengkel. Gitu. Enggak boleh gitu dong. Ih, kan kalau misalnya ke bengkel kita kan nungguinnya bete, terus ngeliatin benerin motor kotor-kotoran gitu. Ya kan? Aku tuh pengen ya ada bengkel yang inovasinya luar biasa kayak di kota Philadelphia, Amerika. Ada apa emang? Jadi, bengkelnya ini ya, tahu enggak? Montir-montirnya wece-wece coy. Cewek-cewek semua. Ada foto? Ada dong, aku mah. Kalau yang begini jangan foto dong, video. Ya Allah, kan waktu itu aku belum bawa handphone ke sono. Nih ada foto nih, ada foto nih. Tuh. Ya. Gitu. Ini aku yakin pasti 90% pelanggan bengkelnya cowok-cowok semua. Ini enaknya lagi, bengkelnya ada salon. Jadi sambil nungguin kendaraannya lagi dibenerin ya, kita kan bisa mani pedi, bisa cream bed, bisa pijat refleksi, kan seru tuh. Jadi gak akan boring. Nah menurut aku di Indonesia atau di Jakarta harusnya bikin inovasi yang cocok kayak gitu deh. Oh jadi ada bengkel, ada salonnya, ide bagus ya, kita bikin aja nanti ya. Boleh. Tapi ada yang lebih bagus lagi loh di Indonesia. Apa? Ada seorang pria luar biasa asal Semarang bernama Popo Nugroho. Jadi meskipun beliau memiliki keterbatasan fisik ya, beliau memiliki bengkel usaha sendiri gitu ya. Jadi beliau tuh sempat down karena kan banyak orang-orang itu tidak mensejajarkan hak untuk menimba ilmu, untuk bekerja terhadap kaum disabilitas ya gitu. Tapi akhirnya dengan semangat dan juga support dari ibunda, akhirnya beliau bisa memperlihatkan bahwa kaum disabilitas juga bisa membuat bersinar dengan karyanya dia gitu. Akhirnya buka bengkel, ya itu buka bengkel sendiri. Sehari dia bisa mengerjakan 3-5 motor yang rusak, A. Kalau lagi ramai bisa sampai belasan loh. Luar biasa kan? Jadi aku juga menghimbau buat AA dan keluarga Indonesia semua, sudah seharusnya kita mensejajarkan hak mereka para kaum disabilitas. Di mana itu? Itu di Semarang. Begitu. Dan yang paling penting nih, Mas Topo juga mengingatkan, kaum disabilitas itu bukan untuk dikasihani, tapinya harus diberikan perhatian khusus dan juga tetap dimotivasi. Nah, itu harusnya memberikan contoh kepada AA. Kenapa? Semua orang memiliki kekurangan. Begitupun aku memiliki kekurangan. Aku kurang cantik, aku kurang seksi, aku kurang menarik. Tapi aku cuma pengen hak aku disejajarkan dengan Dian Ayu. Jadi cintailah aku. Sekarang giliran siapa nih? Ririch ya. Siapa yang ditelepon saat mobil mogok di jalan? Pasangan. Pasangan. Pasangan pacar, suami, istri. Iya. Survei membuktikan? Aura, pikirkan baik-baik. Siapa yang ditelepon saat mobil mogok di jalan? Teman. Simpel aja ya. Kita lihat sama-sama, karena kamu belum punya pacar. Gak ada. Jadi teman aja yang ditelepon ya. Teman dekat. Apa? Teman dekat, oke baik. Wow. Oh ade mau jadi teman dekat. Kita lihat sama-sama. Survei membuktikan. Ada. Tentunya teman. Siapa yang ditelepon? Biasanya. Satu lagi, sapu bersih. Seperti saya bilang, kita nggak tahu nggak diomongin kan siapa nih yang mogok. Pikiran baik-baik. Siapa yang ditelepon saat mobil mogok di jalan? Bapak. Kita lihat bapak sendiri ya. Iya. Orang tua ya. Untuk sapu bersih, kita lihat sama-sama. Survei membuktikan. Betul sekali, yes, perkusi yes, luar yes, biasa yes, perempuan yes, kuat, yes. Cantik dan seksi. Kita lihat dulu poin sementara masing-masing tim. And Lions. 50. Perkusi. 222.
jangan berkecil hati teman-teman ya. Walaupun kalian pria-pria dengan sayap yang cantik sekali, kalian masih punya kesempatan untuk masuk ke 200 juta rupiah. Karena setelah ini, poinnya paling besar. Dikali 2, dikali 3, tapi sesaat lagi, tetap di Family 100, Indonesia.